Kapan dan berapa lama sih anakan hamster bisa dipisahkan dari indukannya? Nah, kebetulan pada kesempatan ini aku mau memindahkan beberapa anakan hamsterku yang sudah lama banget tidak dipisahkan dari induknya ya guys. Bahkan sudah dari 2 bulanan lah ya kurang lebih, dan aku memang belum sempat memisahkan mereka dari induknya. Karena beberapa bulan kebelakang memang waktuku padat sekali ya teman-teman, sehingga aku lupa untuk memisahkan anakan hamster-hamster peliharaanku ini. Dan di sini aku coba untuk mulai menangkap si Kevin nih, hamster jantan yang bakalan menjadi generasi penerus hamster jantanku si Johnny, yang akan menjadi pejantan di masa yang akan datang ya. Dan ini warnanya bagus banget guys, dan termasuk warna panda. Sekaligus aku juga mau sekalian bersihkan kandangnya karena sudah kotor banget, dan sepertinya si Kevin ini sangat ngantuk sekali ya guys. Dapat kita lihat mukanya masih mau tidur. Kebetulan sebelumnya aku sudah menyiapkan kandang untuk si Kevin ini, dan aku sudah bersihkan serta aku sudah ganti alas kandang yang cukup sangat bersih ya. Jika ukurannya sudah besar, memang hamster ini harus segera dipisahkan dari induk dan teman-temannya, dikhawatirkan mereka kawin sedarah ya teman-teman, yang bisa mengakibatkan penurunan kualitas genetik kepada anakannya nanti. Pemisahan anakan hamster suriah ini bisa dilakukan minimal di usia 30 hari lebih ya, supaya mereka mandiri dan juga sudah bisa makan sendiri. Demikianlah, semoga bermanfaat ya.